Hai guys, balik lagi dengan aku di channel Dimas924. Dan hari ini guys, aku akan memainkan game House of Slendrina. Oke, jadi hari ini kita akan mainkan rumahnya Slendrina ya guys ya. Oke, langsung saja play. Seperti biasa medium guys. Oke. Ini tuh Mystery of Slendrina. Wow. Oke, kita harus cari 8 potongan ya guys. Entah itu ini potongan apa dah. Aku enggak tahu guys. Ini lukisan kah? Aku enggak tahu ya guys ya. Oke, dimulai dari kanan dulu guys. Sip. Kecoa. Oke, okay. Ada peta guys. Luas juga, siap. Oke, aku mau kesini dulu. Kita harus cari 8 potongan. Langsung di jump scare awal-awal. Oke, okay, nggak ada ya guys ya. Kita harus cari dengan teliti di sini. Oke, okay, nggak ada ya guys ya. Lalu aku periksa di sini. Ke atas tingkat dong. Oh itu tuh ada guys. Ini dia potongannya, aku dapat baru satu ya guys ya. Wow. Di mana ini? Wow. Oke. Okay. Wah ini luas sih guys. Oke, kita main santuy ya guys ya. Set tak ada apapun, di pojokan pun gak ada. Oke. Okay. Wow, ternyata lumayan luas juga nih guys rumahnya ya. Oke, kita ke ujung sana. Oke. Oh. Gak ada juga guys. Oke, santuisan. Wow, apa itu? What is this? Guys, apa itu? Tembus dia guys. Sabar. Tenangkan dirimu. Oh, nice. Aku dapat lagi guys. Tadi apa guys? Kayak laba-laba gitu. Oke, ini kamar mandi. Aduh, nggak ada lagi. Ada wastafel dan ada kloset ya guys ya. Oke, kayaknya di atas sudah kita telusuri semua. Di depan sana juga udah. Apa belum ya? Oh, belum guys. Kunci dikunci. Oke, berarti di atas ini ada dua ruangan yang belum. Oh, kesana belum nih. Nah iya, ada dua ruangan. Ada dua lah, ini kuncinya, mantap sekali ya guys ya. Langsung kita ambil saja dan kita balik lagi. Dan aku mau buka di ruangan ini guys. Nah, ke sini. Nah, ini dia. Mana ya? Oh, di sini. Nah, ini dia. Oke. Let's go guys. Buka. Wow, kamarnya siapa ini? Wah, rumahnya Slendrina luas juga ya guys ya. Luas juga. Oke, okay. Wow, nice kunci. Nice banget guys. Kita dapat lagi guys. Potongan ketiga, siap. Oke, okay, dan di sini ada lukisannya Slendrina. Berarti ini kamarnya Slendrina ya. Oke. Okay. Wow. Kamarnya Slendrina ada di atas ya guys ya, di lantai 2, siap. Oke, okay, kita balik lagi guys ke ke sini betul. Oke. Oke, kita harus cari kunci lagi. Itukah kunci? Oh, bukan. Oke, selanjutnya. Ini di lantai bawahnya pun luas, guys. Tuh. Wow. Siap. Oke, di sini ada jam dinding ya, guys.
sini ada sesuatu tak ada dan ada dua kita ke sini dulu guys. Hah, pakai kunci juga nih. Oke, ini meja kerjanya siapa nih guys? Gak ada apa-apa, gak ada apa-apa, kosong, siap. Wow, oke. Kita ke sini guys. Wow, lukisan. Raksasa guys. Ah, sesuatu. Nice. Aku mendapatkan potongan keempat ya guys ya. Kita lanjut di lukisan ini. Dan ini lukisan ada kodenya enggak ya? Maksudnya ada teka-tekinya gitu enggak ya? Tapi ini enggak bisa diklik ya guys ya. Maksudnya enggak bisa diinteraksi gitu. Tuh, enggak bisa. Udah aku klik-klik tuh, enggak bisa juga. Aduh. Oke, kita ke sini ya guys ya. Dan bisa dibuka. Kosong. Oke. Aduh, mentok cuy. Ke sini. Oke, bisa dibuka guys. Wow. Hey. Tak ada apapun. Oke. Lanjut ke, oh berarti ini muter guys. Ini iya muter ini. Nah, kita ke sini. Ini kan udah nih. Nah, kita lanjut ke sana. Oke, belok ke kiri. Nice, aku melihat kunci guys. Kita ke sini dulu, urut ya guys ya, biar aku nggak bingung. Ini kamarnya siapa nih? Kayak nggak ada apa. Kamarnya Granny guys. Ini fotonya Granny nih. Buset, ini berarti keluarganya Slendrina ini tinggal di rumah ini guys. Ini fotonya Granny nih. Menatap diam. Dia melek guys. Ini tuh bukannya di Slendrina The Forest, bukan sih guys? Sepertinya iya ya. Sepertinya iya, oke kita balik lagi. Kok ditutup? Kok dikunci? What? Kabur! Oke. Semoga gak ngejar ya guys ya. Semoga gak ngejar. Oke, ini muter ya guys ya. Semoga itu Granny. Oh, Granny itu ibunya guys ya. Sepertinya, oh nggak jadi. Wow. Ah, oke, nice. Kita dapat potongan ke-6 ya guys ya. Bukannya kamu ada di lantai 2. Oh, nice kunci. Bukannya kamu ada di lantai 2. Ih. Please jangan jump scare. Oh. Oke, guys. Sisa 2 potongan lagi yang kita belum temukan. Oke. Hah? Ada klip-klipnya tadi. Iya, di sini guys, ada klip-klip gitu. Oke, nggak ada. Oh, creepy. Oke, kita ke sini ya, guys ya. Hah, apa nih? Oh, buku-buku. Oh iya. Dia ngebug. Oh, nice. Satu lagi, guys. Satu potongan lagi. Ah, berarti kita main ke rumah Slendrina hanya untuk cari potongan ya guys ya. Ah, ruangan mana lagi nih? Ah, oke. Kita balik lagi ya guys ya. Sisa ini.
Sisa ini, ruang ini sama yang ruang di atas, guys. Itu belum kita explore ya, yang atas. Nah, ini yang itu. Ini dapur. Oke. Wih, keren juga nih dapurnya ya. Bisa dibuka nggak? Ya, nggak bisa dibuka, guys, ya. Nggak bisa dibuka. Oke, ini tempat makannya Slendrina dan keluarganya ya, guys, ya. Nah, ini juga meja ini satu keluarga mungkin, dan ini mungkin ya, ini meja satu keluarga yang makan-makan ya, guys, ya. Waduh, ini mungkin satu laginya ada di atas ya. Let's go, Squee, kita langsung ke atas, guys. Ke atas tuh mana tuh? Lo. Oh, ini kocak masuk ke sini. Wah, depan muka. Masuk ke sini kocak. Nah. Oke, guys. Ini potongan terakhir firasatku ada di sini, guys. Nih. Wah, lu bercanda. Gak ada, guys. What? Loh, satu laginya di mana dong? Aduh, ini lacinya udah aku buka tapi nggak bisa di itu lagi, guys. Oh, no. Satu laginya di mana? Ini udah kan? Gak ada. Mana lagi ya, guys? Atau jangan-jangan lukisan itu, guys? Kayaknya ada kaitannya. Maksudnya lukisannya itu bisa diinteraksi gitu. Sebentar, guys. Di sini ini. Oh, serem juga, guys, kalau dari ini ya. Dari dekat lihatnya serem juga, cuy. Wah, ini nggak ada sih, guys. Mana ya? Satu laginya mana ya? Wait. Di sini. Jangan sampai meninggoy. Jangan sampai meninggoy. Aduh, mana lagi satu, guys? Aku curiga sama lukisannya sih. Itu kayaknya bisa diinteraksi, guys. Membingungkan nih. Coba kita ke lukisan yang tadi ya, guys, ya. Ke sini. Ini bisa diapain sih lukisannya? Nggak bisa diinteraksi ya. Aduh, satu laginya mana ya? Firasatku mengatakan jangan deketin Granny, guys. Jangan-jangan. Aduh, satu laginya mana ya, guys, ya? Wadah. Oh, itu ruang rahasia tuh. Sebentar. Kayaknya aku belum kesana deh. Oh, itu kan atas ya? Iya ya. Apa sih lu? Satu laginya mana ya, guys, ya? Oh, udah 15 menit nih berputar-putar nih. Oh, ini. Mantap, guys. Oke, ya. Sebelum meninggalkan rumah Slendrina ini, aku mau ke bawah tanah. It's locker unit. Ah, butuh kunci, guys. Gimana, guys?
Kunci lagi satu mana ya? Kayaknya ini kuncinya pas deh guys. Iya gak sih? Kayaknya iya ya. Iya, kuncinya pas. Gimana nih guys? Gak ada guys, kuncinya pas guys. Sepertinya ya. Atau ada satu lagi kunci. Balik lagi ke sini. Gimana kita bikin part 2 nya guys? Nanti aku ulang lagi gamenya. Nanti kita masuk ke ruang bawah tanah itu guys. Gimana guys? Kalian setuju gak guys? Mungkin. Ini kah? Bukan. Ke ruang tadi guys. Ke ruang tadi. Siap. Kemana tuh? Oke, sini. Sini. Oh, ini kuncinya nih. Siap. Oke, kita kesini ya guys ya. Sebentar. Wah, bingung aku. Sebentar. Wait. Kita kesana guys. Oh, ternyata ini. Yang jalan itu. Yang ruang bawah tanah itu. Keluar. Ternyata ya. Aku kira itu kuncinya. Kuncinya itu bukan ini guys gitu. Ternyata ini keluarnya nih guys tuh. Oh gitu. Ya udah, gak jadi bikin part 2 nya ya. Ah, ada pintu. Sebentar aku mau ke depan. Oh, ada pintu lagi. Oke, kita coba buka. Luas sekali. Ada apa di sini? Oh, ada chest. Zong, nggak ada. Lah, di sini kita disuruh ngapain? Wow, luas sih guys. Oke, sabar ya guys ya. Ini kayaknya nggak ada Slendrina lagi deh. Ya nggak sih. Oke, kita coba ke sini. Ada chest lagi nggak? Kotak. Bukan kotak, peti ya. Chest peti guys. Sorry. Oke, kita ke depan. Siapa tuh? Sempat ketemu di Slendrina the for at the cellar ya. Cellar berapa tuh? Cellar 1. Oke, kita kesini ya guys ya. Wih, ternyata ada Slendrina yang mengintip. Dan aku udah tidak takut kalau mengintip ya. Biasa guys, sudah biar. Wait, oh kesini. To break your way. Aduh. Oke. Nanti kita kesana. Aduh, capek juga cuy. Sini buntu kan? Iya buntu guys. Coba kita coba lurus ya guys ya. Coba. Oke ya buntu. Jangan mati. Oh iya, kalau ini karakternya mati, apa yang terjadi? Apakah ngulang dari awal atau ngulang dari sini? Iya juga ya. Aku nggak mau coba-cobaan, nanti takutnya ngulang dari awal guys. Capek. Oke, kita ke sini ya guys ya, dan tak ada apapun. Dan di sini kita nggak sendirian, ditemani oleh Slendrina ya. Oke, ada ini peti lagi guys. Kocak zong mulu dah. Udah 2 kali ya. Aduh, baterainya low. Oke, kita harus segera menyelesaikan game ini guys. Oke, buntu lagi. Berarti lurus. Sebentar. Berarti belok ke kiri. Abis ini kita belok ke kiri ya guys ya. Let's go.
Sorry guys, ini videonya cukup panjang. Sorry ya guys ya. Oke, kita lurus ke sana. Dan di... Lah, kita... Loh. What? Hah? Kita disuruh ngapain guys? Aku... Sebentar. Aku pingin... Ada sesuatu. Aku melihat sesuatu. Tadi enggak ada, guys. Atau ada ya? Oh, bukannya enggak ada. Aku enggak kelihatan, guys. Mepet di sini gitu. Enggak kelihatan lah. Oke, kita ke sini, guys. Bukan. Yang ada itunya mana ya? Waduh. Sini nih. Oke guys, kita akan segera keluar dari rumah Slendrina ya. Bentar guys, sorry ya guys ya, ini lumayan lama. Kemana tuh? Sini kah? Bentar. Oh iya betul kayaknya ya guys ya, semoga aja betul. Oh benar, siap. Buka. Belum selesai guys. Jaringnya siap. Jangan bilang laba-laba tadi guys. Wadaw. Oke kita ke... Oh ini ada chest lagi. Yang di Slendrina the Forest itu siapa guys? Yang cowok itu, yang di peti tuh. Tadi kan yang di Slendrina house, yang di game ini, yang di house of Slendrina kan yang itu Slenderman. Waduh, aku bingung guys. Jangan bilang itu kakeknya. Bukan sih. Aduh, aku bingung guys. Oke guys, untuk games House of Slendrina kita sudah resmi menamatkannya ya guys ya. Dan terima kasih yang sudah nonton guys. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Bye-bye.